pada akhirnya setelah sekian lama tiba waktunya saya untuk membuat laci-laci atau drawer untuk penyimpanan di bawah table saw. Jadi selama ini saya udah pakai table saw-nya, tapi tempat penyimpanannya laci-lacinya belum saya buat, dan pada akhirnya alat berantakan semua, nggak tertata rapi dan kotor kena debu. Ya, kita mulai aja bikin lacinya. Jadi ada 8 laci. Lihat triplek yang dijual di material, toko material. Betapa jeleknya dan menyesakkan.
Oke, sekarang tinggal bikin penutupnya. Lacinya udah jadi, tinggal penutupnya. Pas kan? Hah? Pas. Gak tau udah. Jadi ternyata melengkung, mungkin kena beban kali, gak apa-apa, buat pakai sendiri. Tinggal masang handle-nya gampang lah. Oke.